gurih pisan, eh. Dalamnya full. Biasanya banyak tahu-tahu. Opong. Iya. Saya udah pegang yang ini. Admin. Review packaging. Para imaji and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizky Aditya. Saya Citra Kirana. Nih kita mau menyapa sobat Bara Imaji dulu. Iya, halo sobat apa Imaji. Semoga sehat-sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan berkah buat semuanya, amin. Iya. Nah, kita mau ngapain sih yang di sini sekarang? Kita di dalam program dari UMKM Membara. Apa itu UMKM Membara? UMKM Membara adalah komunitas dari UMKM untuk yang tujuannya adalah membantu UMKM-UMKM lokal gitu. Salah satu programnya adalah jadi kita mereview jualan-jualannya UMKM itu, produk-produknya secara gratis kita review bersama teman-teman influencer, teman-teman artis juga. Nah, nanti kalian juga bisa mendapatkan free fotonya dan juga video. Caranya gampang banget ya, kalau mau ikutan langsung aja klik aja ya, langsung aja nih klik di bawah ini nih, ada linknya. Oke, berarti hari ini kita akan mereview beberapa makanan dan ada minuman juga. Aku udah gak sabar banget sih, yang aku pengen cobain banget nih. Iya, gak sabar banget. Oke, berarti yang pertama kita langsung coba ya. Wow, wow. Kita nih produk pertama langsung ini, kita buka ya, yeah. Kita lihat dulu ya. Ini ada spaghetti brulee dari Sanas Bakery. Yes, wow, oke, ini enak deh ini ya. Ini, coba ya. Ini highlightnya yang ya, ini adalah bumbunya buat sendiri. Sausnya buat sendiri. Buat sendiri, spesialnya. Yeah. Nah, mari kita coba ya sekarang ya. Pokoknya saus bechamel dan saus saus bechamelnya dan saus barbecue-nya ini buat sendiri. Coba kita coba ya. Ini yang barbecue yang mana? Yang bechamelnya yang mana? Kita coba. Kamu mau coba yang mana? Aku coba dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita supaya tidak merusak rasanya, kita jangan pakai saus dulu. Oke. Itu yang apa? Enak banget. Yummy. Coba kita coba ya. Enak banget, benar-benar enak. Enggak bohong. Enak ya? Enak. Enak banget. Enak. Ini dari Sanas Bakery, rekomend banget. Enak banget. Dan kamu tahu enggak yang harganya berapa ini? 25.000 aja. Iya, kok tahu sih tadi aku mau kayak 25.000 aja. Aku tahu karena aku langsung mikir ini kayaknya berapa harga yang layak. 25.000 adalah harga yang layak banget. Dan enak ya. 25.000 kan enggak mahal-mahal banget ya? Terjangkau. Terjangkau. Enak banget. Ini coba aku cobain enggak? Coba. Sama kayaknya. Dari tampangnya. Mana sih? Lihat ya. Paling suka nih Citra pasta-pasta gini. Kayaknya pas banget gitu, passionnya dia tuh emang tepung-tepung yang enak gini pasta, ya kan? Enak banget, ini enak banget. Dia nggak pelit bumbu. Kalau mau beli di mana yang? Kalau mau beli bisa langsung aja DM ke Instagramnya Sanas Bakery. Oke. Bener-bener recommended banget, dan kalian juga bisa order by WhatsApp, langsung aja klik linknya. Enak banget. Ini enak banget, bener. Oke, enak banget. Sanas Bakery. Sukses ya. Sukses terus, berkah. Oke. Enak banget. Enak banget. Oke, sekarang kita mau move ke makanan yang kedua nih yang. Apa ya kira-kira ya? Apa ya? Wow. Sekarang kita masuk ke review produk yang kedua yang. Ya, ini kayaknya akan menjadi favorit aku juga deh yang. Karena aku paling suka kan kayak camilan-camilan kayak gini nih. Makaroni Magodar, Makaroni Magodar. Ini ada berapa rasa nih? Ini ada yang jagung bakar,
Terus ada yang susu, milk cream. Ini apa? Ada balado level 3. Terus yang ini barbecue and the chocolate. Wah. Okay. Kamu mau buka yang mana yang? Jadi variasinya ada manis sama asin. Aku yang asin. Yang balado. Level 3. Level 3. Oke. Okay. Aku mau buka yang milk cream ya. Oke, okay, buka dulu ya. Rahim. Unik banget rasanya. Enak. Benar-benar cemilan menggoda. Oh, coba. Enak. Aku nggak pernah makan makaroni yang rasanya manis kayak gini. Ini rasa susu. Dan ternyata enak loh. Enak. Lewat. Coba aku coba ini. Harganya 15.000 sampai 20.000. 15.000 harganya? Worth it sih ya. Enak banget. Makaroni magoda. Ini levelnya ada ya? Sampai level 4. Wow. Kalau level 4 itu super pedas. Kalau ini pedas banget karena level 3. Enak banget ya. Cemilan kamu banget ya? Banget. Nah, cara ordernya gimana ya kalau mau pesan nih, teman-teman? Langsung aja ke IG-nya @magoda_makaroni. Langsung bisa juga langsung nih ya. Pesan di e-commerce kalau misalnya nggak mau repot. Jadi bisa langsung aja Shopee ya? Cek Shopee-nya di Magoda. Atau nggak, kalian langsung aja klik link di bawah ini. Lokasi pengirimannya dari Bogor yang ini. Wah, okay. Oh, nambah, enak ya? Enak banget. Gurih banget. Ini mah kesukaan aku banget sih. Makan-makan gini ya. Makaroni Magoda. Sukses ya. Jangan lupa pada beli nih. Enak banget. Enak beneran. Tes deh. Sekarang kita cobain produk yang ketiga. Itu adalah minuman. Kopi gitu. Minuman. Nah, ini kesukaan kamu nih ya. Kopi ya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba kopi. Kopi apa ya? Kopi apa ya? Merasakan kan? Nah, ini dia produk ketiga dari Delta Coffee. Ini adalah 100% biji kopi, kualitas excellent, Arabica dan Fire Robusta. Wow, ini yang depan kita ada dua. Aku sebelumnya mau informasi dulu ya. Apa ya? Ini produk-produk dari Delta Coffee ini sudah BPOM dan sudah MUI. MUI. Gitu, udah halal. Gitu. Dan di depan kita baru ini adalah Kopi Tiam Vietnam Drip. Nih, ini Kopi Tiam. Sama ada yang variannya yang Special Blend. Ini dua-duanya termasuk best seller banget sih di Delta Coffee ya. Ini aku nggak sabar untuk coba nih. Ini kita ya, coba ini yang Vietnam. Ini Vietnam ya. Vietnam. Ini kopi tiam Vietnam Drip ini 100% fine robusta Jawa Tengah. Coba ya. Bismillah. Gimana ya? Enak. Kamu kan menikmat kopi nih coba. Enak. Enak. Rasanya enak, pas gitu ya. Enak. Ini kan enggak pakai gula ya. Jadi aku ngerasain banget ini pure banget kopinya. Oke. Okay. Aku mau ngasih tahu kalau ini harganya 200 gramnya cuman seharga 19.000 sampai dengan Rp63.000. Nah, 200 gram itu segini ya. Ini 200 gram kan ya? Yes. Segini harganya 19.000 sampai Rp63.000 aja. Tergantung ininya. Kayak tergantung variannya ya. Tergantung variannya. Tapi overall sih kopinya enak. Aku yang bukan penikmat kopi sih masih bisa aku minum karena oke rasanya. Oke. Dan real banget. Real coffee, real Jawa coffee. Tengah real banget. Real Jawa Tengah banget. Oke deh, pokoknya ini recommended juga. Nah, kalian kalau misalnya mau beli kopi Delta Coffee ini bisa langsung aja cek ke Instagramnya @deltacoffee.id. Sama bisa beli juga nih di webnya. Webnya di tamandelta.com. Atau kalian bisa cari di marketplace Taman Delta. Bisa juga pesan WhatsApp. Langsung klik link ini di bawah.
Sukses ya. Sukses. Oke. Ternyata produk-produk UMKM-nya enak-enak banget, mulai dari spaghetti brulee-nya, udah gitu, makaroni, sama yang terakhir adalah kopi. Kopi. Wow. Sukses terus untuk UMKM di Indonesia, pokoknya tetap semangat. Dan aku juga mau ucapin terima kasih nih untuk Bara Imaji dan UMKM Membara karena udah undang kita, udah ngebantu support UMKM juga. Iya, jadi kita juga bisa cobain juga nih, ternyata banyak loh makanan-makanan yang enak di sekitar kita gitu loh. Ya kita juga turut mendukung ya, mendukung UMKM di Indonesia gitu. Semoga semangat terus. Dan pokoknya kita harus terus support produk lokal Indonesia. Dan buat UMKM jangan lupa untuk daftar nih. Nah, pokoknya daftarnya gimana? Kalian bisa langsung aja klik link di bawah ini. Dan aku mau kasih tahu lagi nih yang jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Bara Imaji. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-temannya. Terus aku juga mau ingetin untuk follow Instagram-nya nih @umkmmembara dan Bara Imaji Official. Wow, siap. Pokoknya UMKM tetap membara. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita mau pamit. Terima kasih yang udah nonton video ini. Nanti sampai ketemu lagi di next video selanjutnya, insyaallah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Bye.